sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Woo, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan, Saudara. Akhirnya kita selesai juga tahun ini, Saudara. Tahun yang paling banyak dibahas. Katanya 2019 ganti presiden. Gak taunya cuma ganti wakil presiden. 2019 katanya mau ganti presiden. Gak taunya cuma ganti kalender, Saudara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sempat sebelum 2019 banyak masalah. Waduh, orang udah bilang 2019 kayak tahun udah mau neraka kali, Saudara. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berdiri di hari terakhir ini, itu membuktikan doa orang benar besar kuasanya. Kita berdoa dan mujizat Tuhan nyatakan. Sama-sama bilang Tuhan hebat. Sama-sama bilang Tuhan hebat. Dan hanya tinggal hitungan jam, kita akan masuki tahun 2020, Saudara. Wow, kayaknya masih asing di telinga kita 2020. Tapi sekarang kita sebentar lagi hanya hitungan. Kayaknya berapa waktu yang lalu kau dengar 2020 kayaknya masih jauh banget gitu. Tapi tinggal hitungan beberapa jam lagi kita akan injak 2020 yang kita imani sebagai the year of favor. Tahun perkenanan Tuhan. Kalau saya bilang 2020, semua bilang tahun perkenanan Tuhan. 2020. 2020. 2020. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya betul kalau kita selesaikan 2019 betul-betul sebagai tahun kesadaran. Kita sadar bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita sadar kasih Tuhan luar biasa. Kita sadar setan mau coba menyerang tapi setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kita sadar kita butuh tuntunan Roh Kudus. Kita sadar kita harus baca Alkitab setiap hari. Kalau saja 2019 betul-betul kita jalani sebagai tahun kesadaran, 2020 harus menjadi tahun perkenanan Tuhan. Karena saya percaya waktu hidupmu berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah karena itu 2020 ini bukan sekedar tahun atau yang saya sebut the year of favor, tahun perkenanan Tuhan. Tapi 2020 saya mau kampanyekan sesuatu juga buat jemaat, ayo jadi berkat. Sama-sama bilang ayo jadi berkat. Nah, kita bikin apa tuh logonya khusus, ayo jadi berkat. Karena saya mau setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center tidak lagi berpikir bagaimana hidup saya diberkati. Berkat itu pasti. Sama-sama bilang berkat akan mengejar saya. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang jemaat yang kaya meskipun melalui fitnah dan penderitaan. Sama-sama bilang sama saya. Saya orang kaya. Saya gak mau tahu rumah saudara kontrak atau istana. Saya gak mau tahu mobil saudara Grab, kendaraan umum atau jet pribadi. Saya gak mau tahu jam saudara harga 2 miliar, 2 juta, 200 ribu, atau gelang karet 2. Sampai orang bilang pedes. Kenapa ya kalau pedes karetnya pasti harus 2? Sebab kalau bintangnya 2 biasanya Kapolda. Kaya tidak ada hubungannya dengan soal rumah yang kau tinggali. Gini dong. Udah tambah setahun lagi, masih juga melongo kalau pendeta kau. Kenapa? Saudara bingung lihat saya pakai baju putih-putih. Pendeta kayak anak SMA. Mestinya pakai OSIS di sini.
kaya tidak ada hubungannya dengan rumah yang kau miliki. Lumayan, ada 7 yang bilang amin. Kaya gak ada hubungannya dengan rumah yang kau tinggali. Amin. Kaya gak ada hubungannya dengan jam tangan yang kau pakai. Kaya gak ada hubungannya dengan fasilitas yang sudah miliki. Kaya soal hati. Sama-sama bilang sama saya kaya soal hati. Sama-sama bilang sama saya kaya soal hati. Kalau engkau bangun pagi dan kau tersenyum, engkau bangun pagi dan kau merancangkan hari depan yang penuh harapan, engkau selalu berpikir bagaimana kau bisa jadi berkat buat orang lain, bagaimana kau tidak menyusahkan, bagaimana kau tidak merugikan orang lain, saya beri nama kau orang yang kaya. Amen. Tapi kalau sudah bangun pagi, mukamu asem, engkau lihat apapun masalah, engkau kritik apa saja, engkau ngecewain semua orang, saya beri nama engkau orang yang termiskin di dunia. Jangankan gubuk, jangankan gedung gubuk pun kau tak punya. Sama-sama bilang sama saya, kaya bukan soal fasilitas. Kaya soal hati. Kaya bukan orang yang tahu, kita yang tahu. Amin. Orang lain boleh bilang, wih dia kaya ya, dia kaya ya, dia kaya ya. Tapi kalau hidupmu nyusahin orang, sebetulnya hidupmu menderita. Tapi sebaliknya, walaupun orang bilang, hidupnya kayaknya susah. Tapi ketika hidupmu penuh syukur, engkau dapat berkata, aku kaya di dalam Kristus buat segala anugerah kasihnya dan berkatnya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Doa saya. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Mengakhiri 2019 ini. Apapun yang terjadi. Jangan ada satu orang pun yang bilang saya orang susah. Saya orang miskin. Saya orang menderita. Karena orang kalau dasarnya suka mengeluh. Apapun yang terjadi dalam hidupnya dia mengeluh. Bilang sama sebelah sana, lu jangan gitu. Orang kalau suka mengeluh, buka mulut pasti keluhan dalam hidupnya. Gak usah ketawa, sadar. Tapi orang kalau hatinya kaya, apapun itu dia bersyukur. Dihadapi tantangan dia bersyukur, aku masih punya Tuhan yang hebat. Yang akan membimbing aku dari kemenangan, lepas pada kemenangan. Untuk menjalani kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Doa saya 2020 setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, mulutnya selalu bersyukur. Hatinya selalu bersyukur. Otaknya selalu bersyukur. Karena kita mau jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Kalau ada saudara yang marah sama saya dan bilang, saya marah yang gak bisa begitu. Benar. Apa bersyukur-bersyukur. Kalau gak ada yang suka, saya mengeluh saya. Ada. Lu mesti pindah gereja. Lebih baik saya kehilangan setengah jumlah jemaat. Tapi isi yang ada adalah orang-orang yang bersyukur. Daripada bertambah 2 kali lipat. Tapi bacotnya bacot yang kagak karuan. Yang ini nyusah-nyusahin nama Glo. Pas ditanya, lu dari gereja mana? Glo. Astaga darah Yesus. Orang soalnya mikir Glo itu Gilbert Lumoindong overweight. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. 2020 menjadi tahun yang spesial buat jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Sudah bangun pagi dan sudah berkata, Tuhan terima kasih. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku punya Tuhan yang besar. Nothing to complain about. Karena setiap hari selalu rahmat-Mu baru buat hidupku setiap hari. Berikan tepuk tangan yang meriah. Buka Alkitab kita sama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 kepada jemaat di Smyrna. Buat setiap orang Manado, buat setiap orang Sangir, buat setiap orang Papua, buat setiap orang Ambon, saya mesti jelaskan ini Smyrna bukan Smirlap. Karena biasanya orang Manado, orang Sangir, orang Ambon, orang Papua pasti pernah dengar kata ini, Smirlap.
Orang tuanya kalau marah, smerlap. Saya tahu gak smerlap itu apa? Zaman dulu. Kan kita zaman dulu gak pakai sepatu beginian kan? Pakai sepatu yang kalau nyong song-song setan mati dia. Tajam gitu kan, apalagi zaman-zaman Belanda itu kan. Terus digosok pakai semir kiwi. Terus setiap rumah punya kaos kutang yang ujungnya ada coklatnya, ujungnya ada birunya, ujungnya ada hitamnya. Itu lap khusus untuk smear. Orang Belanda menyebut itu smear lap. Jadi orang tua kalau marah sama anaknya, dasar smear lap ngana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan kepala jemaat di smear lap. Ini jemaat di Smyrna. Aha. Coba lihat. Dan iya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan apa? Hidup kembali. Artinya apa? Firman yang berkualitas. Firman yang tidak dapat ditawar. Firman yang berlaku kekal. Ayat 9 bilang, aku tahu apa? Kesusahan. Pertanyaan saya. Jemaat di Smyrna ini ada kesusahan gak? Jawab dong, orang tanya gak dijawab. Saudara, sampai hari terakhir tahun 2019 masih bikin emosi gembala. Ini yang bikin otak suka kering nih. Ulang. Jemaat di Smyrna ada kesusahannya gak? Tanya sama sebelah saudara, kamu ada kesusahannya gak? Sama dong. Tuhan gak bilang, aku tahu segala kelimpahanmu. Aku tahu segala. Sama-sama bilang sama saya, susah bukan alasan untuk mengeluh. Orang mengeluh bukan karena susah, orang mengeluh karena hatinya busuk. Kita bersyukur bukan karena kita gak ada masalah. Tanya sama orang-orang yang bersyukur, apa dia gak ada masalah? Dia ada masalah, tapi dia tahu Tuhannya hebat, Tuhannya dahsyat, Tuhannya luar biasa, Tuhannya tidak pernah mengecewakannya. Jangan bilang sama saya mengeluh karena saya susah. No, engkau mengeluh karena hatimu busuk. Engkau gak bisa bersyukur dan gak bisa mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Apa kurang berkat Tuhan dalam hidupmu? Cukup. Sama-sama bilang sama saya, berkat Tuhan cukup dalam hidup saya. Saya tidak mau ditipu setan. Amin. Orang-orang yang mengeluh adalah orang-orang yang apa? Ditipu setan. Setan memang maunya dia mengeluh. Tuhan bilang kepada jemaat di Smyrna, apa? Aku tahu. Sama-sama bilang sama saya, orang mengeluh bukan karena susah, tapi karena hatinya busuk. Siapa yang mau punya hatinya yang busuk? Cuman 3. Siapa yang mau 2020 dia mau bersyukur untuk apa saja yang terjadi dalam hidupnya? Ah, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yesus bilang apa kepada jemaat di Smyrna? Aku tahu kesusahan. Orang mengeluh bukan karena susah. Orang mengeluh karena gak bisa bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Orang mengeluh bukan karena susah. Tapi orang mengeluh karena tertipu oleh setan. Sehingga yang dia lihat hanya masalah, yang dia lihat hanya persoalan, yang dia lihat hanya kesusahan. Sehingga dia gak bisa maju, dia gak bisa berkarya, dia gak bisa buat suasana damai, dia gak bisa buat suasana sukacita. Dan itu yang setan mau. 2020 tidak boleh lagi terjadi begitu. Siapa yang rindu 2020 hidupnya susah terus? Cuman 12 orang. Siapa yang rindu 2020 rumah tangganya damai, hidupnya damai, dan hari-hari hidupnya penuh kemuliaan Tuhan? Ah, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, tergantung saya.
Sama-sama bilang tergantung saya. Kalau saya mau mengeluh terus, apapun berkat yang Tuhan buat, gak ada artinya. Engkau lihat gunung emas sekalipun kau tetap mengeluh. Nanti kalau gunung emas ini meledak gimana ya nimpa gue? Mati dong gue, bodoh. Orang kalau dasarnya mengeluh dikasih apa saja, dapat apa saja, lihat apa saja, pasti tetap mengeluh. Karena hidup pasti ada masalah. Nah yang setan taruh pikirannya pada masalah itu. Makanya Tuhan bilang apa? Aku tahu kesusahan. Dan kemiskinan. Tuhan tidak menatap jemaat di Smyrna sampai bilang, kasihan ya, udah susah, miskin, mati aja loh. Orang dunia kalau lihat orang udah susah, miskin, tinggal tunggu inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Aku tahu kesusahanmu. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, Tuhan tahu penderitaan saya. Kenapa saya bisa bersyukur dalam segala hal? Karena Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu penyakit kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu badai yang menimpa kita. Tuhan tahu orang yang memfitnah kita. Tuhan tahu kecelakaan-kecelakaan di depan kita. Tapi dia robah kutuk menjadi berkat buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu apa? Kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Woo, sama-sama bilang sama saya. Saya kaya. Orang dunia boleh melihat saya bermasalah. Orang dunia boleh lihat saya banyak kesusahan. Orang dunia boleh lihat saya tidak sekaya mereka. Tapi saya bukan orang miskin. Saya bukan orang menderita. Saya bukan orang sengsara. Saya anak-anak raja yang diberkati dengan berkat berlipat kali ganda. Yang setuju katakan amin. Mulai hari ini. Saya tidak mau dengar jemaat gereja Bethel Indonesia sebentar-bentar bilang saya orang susah, saya banyak masalah, saya banyak penderitaan, saya banyak pergumulan. Jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center kalau orang tanya apa kabar, dahsyat, luar biasa, yeah. Bergerak sedikit. Jangan. Mantap, gitu-gitu deh. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yeah. Karena hidup ini kita bukan lihat apa yang kita hadapi, tetapi yang kita lihat apa yang kita yakini sudah Tuhan sediakan buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan itu jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu, but you are rich. Woo. Orang gereja itu hari-hari ini paling anti dengar kaya. Coba aja kalau pendeta sedang berkhotbah. Saudara-saudara, dalam Yesus kita kaya. Jadi perkara. Gilbert itu ya. Itu pendeta teologi kemakmuran. Berarti dia tidak terlalu mendasar pada kebenaran. Dia cuma cari kekayaan-kekayaan dunia. Bodoh. Kaya itu gak ada hubungannya dengan dunia. Hello. Kaya itu soal hati, bos. Amin. Orang kaya bisa makan nasi pakai tempe gak? Bisa. Tapi dia makan nasi pakai tempe dengan sorak-sorai. Tuhan terima kasih. Nasi dan tempe perpaduan yang luar biasa. Mumpung aku masih di dunia, aku makan terus. Karena di sorga tidak mungkin aku ketemu barang ini. Kalau sampai di sorga masih ada tempe, kebangatan. Karena katanya
sorga begitu indah. Sampai yang ada di dunia tidak bisa ada lagi di sorga. Karena yang ada di sorga jauh lebih hebat. Jadi kalau di dunia ada tempe, sorga gak mungkin ada tempe. Karena kalau di sorga ada tempe, namanya bukan sorga tapi tanah abang, saudara. Ada orang makan nasi pakai tempe tapi syukurnya luar biasa. Tapi ada orang makan nasi pakai steak. Masa makan nasi pakai steak? Dia makan steak. Dia makan lobster. Tapi dia punya muka kayak kuda. Waduh, ini makan steak, ini kolesterol naik. Jangan makan steak. Makan sawi ijo lu. Makan kok ngeluh? Apa kok ngeluh? Makanya kaya bukan berarti materi. Sama-sama bilang sama saya, kaya soal hati. Saya mau setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia, kalaupun dia harus naik MRT, kalaupun dia harus naik Grab, kalaupun dia harus naik kendaraan umum, dia berdiri sesak-sesakan di metro, dia berdiri dan berkata, saya orang kaya. Karena saya tahu Tuhan menyertai saya, Tuhan bela saya, Tuhan selalu berikan yang terbaik dalam hidup saya. Buang dalam hidup saudara, kaya harus selalu sifatnya materi. Karena orang yang hatinya kaya secara materi pasti ada berkat Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah apa? Iblis. Santai aja. Orang apa? Yahudi. Orang apa? Artinya apa? Orang yang harusnya orang percaya. Tapi senangnya nyerang sana, nyerang sini terus. Senangnya put people down. Senangnya menjatuhkan. Senangnya memfitnah. Senangnya ngomongin. Yesus lo yang ngomong. Bilang sama 11 orang, bukan yang lain yang ngomong. Yesus. Kalau Yesus yang ngomong kira-kira benar gak? Kalau Yesus yang ngomong benar gak? Masih ragu. Kalau Yesus yang ngomong benar gak? Yesus bilang itu orang Yahudi itu jemaah iblis. Jangan sampai Yesus bilang, dia memang hamba Tuhan, dia memang orang Kristen, dia memang pelayanan. Tapi kalau mulutnya jahat gitu itu jemaat iblis. Jemaah iblis. Saya berdoa. Sorry. Kalau di hari terakhir di tahun ini. Saya mengkhotbahkan sesuatu yang mungkin tidak nyaman buat kedagingan saudara. Karena saya mau 2020 menjadi tahun perkenanan Tuhan buat setiap kita. Sama-sama bilang, saya bukan jemaah iblis. Artinya apa? Dimanapun kita ada, kita bawa damai. Dimanapun kita ada, kita memberi semangat. Dimanapun kita ada, kita bersyukur. Dimanapun kita ada, kita memberi kekuatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kalau kerjaan saudara cuma put people down. Kerjaan saudara cuma hadirkan stres. Kerjaan saudara cuma cari ribut. Kerjaan saudara cuma maki orang. Kerjaan saudara cuma kritik orang. Yesus menyebutnya jemaah iblis. Betul kamu susah. Kalau kamu susah gak harusnya diomongin. Betul kamu miskin. Tapi bukan harusnya disakiti. Harusnya kamu dibantu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi. Orang-orang yang menyebut dirinya sudah diselamatkan. Orang-orang yang menyebut dirinya bangsa pilihan. Tiba-tiba telah menjadi jemaah iblis yang justru memfitnah kamu. Artinya apa? Meskipun kita lewati fitnah. Meskipun kita lewati hal-hal yang menyakitkan. Kalau kita tetap kuat, kita tetap memandang Tuhan, kita tetap bersyukur. Itu artinya kok orang yang kaya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya catat selanjutnya di sini, klik. Jangan.
jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sama-sama bilang sama saya kesusahan. Sama-sama bilang sama saya kemiskinan. Sama-sama bilang sama saya penderitaan. Kurang apa? Udah susah, miskin, menderita, tapi Yesus bilang kaya. Kaya bukan soal fasilitas, kaya soal hati. Sama-sama bilang sama saya kaya soal hati. Amin. Kita lihat selanjutnya. Jangan kau takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis memang akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu apa? Dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau apa? Setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Makanya Yesus bilang apa? Orang yang rela kehilangan segalanya akan mendapatkan segalanya. Orang yang takut kehilangan segala-galanya justru akan kehilangan segala-galanya. Makanya ayat ini bilang apa? Jangan kau takut. Betul, kamu akan beroleh kesusahan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya hanya setia. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya hanya setia. Tugas Tuhanlah mengangkat, memberikan kemenangan, menyatakan kemuliaan, dan melakukan perkara-perkara dahsyat. Berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia apa? Mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, sama-sama bilang sama saya harus menang. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Smirna. Ada jemaat Tuhan yang menang atas kesusahan, atas kemiskinan, atas fitnah, atas aniaya, atas penderitaan. Dan Tuhan bilang kamu kaya. Saya mengerti. Sepanjang 2019 ada banyak hal yang sedang kau hadapi dan harus menghadapinya. Doa saya di pemandangan Tuhan, Tuhan tersenyum dan berkata, engkau kaya. Jangan sampai Tuhan menatapmu dan berkata, engkau jemaah iblis. Karena engkau suka memfitnah. Engkau suka menyakiti hati orang. Engkau suka bicara sembarangan. Engkau suka memaki. Engkau suka merekayasakan segala sesuatu. Hari ini kita bilang, Tuhan, aku mau hidup tulus, aku mau hidup benar, aku mau hidup bersyukur, aku mau hidup dekat dengan Tuhan, aku mau jadi berkat dimanapun aku berada. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya simpulkan begini, klik. Di hari terakhir di tahun ini, minimal kita dapat mensyukuri bahwa pada dasarnya kita orang kaya. Kenapa kita orang kaya? Yang jaga kita adalah Tuhan. Yang jaga kita adalah Tuhan. Kalau orang jalan, tiba-tiba yang jaga dia, tentara pangkat letnan misalnya, saya langsung pikir, siapa dia? Yang jaga tentara pangkat letnan. Tapi bagaimana kalau dia lagi jalan, tiba-tiba yang jaga tentara pangkat kolonel. Siapa ini orang? Ajudannya aja kolonel, gila. Tetapi apa yang terjadi kalau seorang jalan, ajudannya aja jenderal. Saya langsung bilang, ini Jokowi bukannya? Atau Maruf Amin? Gila. Ajudannya aja jenderal. Saya mau tanya sama saudara. Kalau yang jaga kita adalah Tuhan, yang jaga Jan Etes itu opaknya. Tapi opaknya beda sama opaknya Noah. Kadang-kadang yang jaga Noah juga opaknya. Kemarin saya ajak Noah berenang. Opa yang jagain Noah. Tapi opaknya Noah hanya gembala glow.
Ya agak lumayan sih. Tapi masih dibawa sama yang jaga Jan Etes. Karena yang jaga Jan Etes memang opaknya. Tapi opaknya bernama Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia. Jan Etes lari, opak ikut lari. Jangan sampai Jan Etes tiba-tiba turun di tangga jalan. Sudah bisa bayangkan seberharga itu kita. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira kita pakai akal nalar sehari-hari kita. Meskipun di mana-mana lagi ada teror ular apa tuh? Ular kobra. Kira-kira mungkin gak Jan Etes dipatok ular kobra? Yang jaga kan opaknya. Dan bukan hanya karena opaknya jago, tapi pasukan yang jaga opaknya juga banyak. Kalau saya menyebut diri anak raja, lalu yang jaga saya bapa saya di sorga. Benar gak firman Tuhan bilang, satu utas rambut kamu tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Kita orang kaya, yang jaga kita adalah yang empunya langit bumi. Haleluya. Teror kobra boleh di mana-mana. Tapi sekali lagi pakai bahasa anak-anak ini, Jan Etes tetap aman. 2020 saya gak mau tahu apapun yang terjadi, tapi kita aman. Kita orang kaya, yang jaga kita Bapa, kita raja dan segar raja, Tuhan dan segar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Klik, saya pelajari siapa itu orang kaya. Satu, seorang yang bisa lalui semuanya. Tetap dengan semangat dan selalu berpengharapan positif untuk masa depan kita. Apapun akan suka atau gak suka. Sebelum Tuhan kasih masalah, Tuhan gak tanya dulu. Saya mau kasih masalah ini nih, kamu mau difitnah orang, kamu setuju gak? Enggak. Tuhan tidak membutuhkan persetujuan kita waktu memberikan masalah. Atau waktu mengizinkan masalah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak membutuhkan persetujuan saya waktu mengizinkan masalah. Tapi Tuhan jamin pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Waktu kita jalani dengan semangat, waktu mental kita mental memandang ke depan. Ada banyak orang kalau ada masalah langsung, aduh mampus deh gua, aduh gak kuatnya, aduh gak sanggup deh. Yang dia sibukkan itu, dia gak lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya harus lewati semua. Saya harus tetap semangat. Saya tetap harus memandang ke depan. Itu yang saya beri nama orang kaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi orang kaya adalah orang yang mentalnya berkata, apapun yang terjadi di depan saya harus lalui. Saya harus semangat. Kalaupun gak ada yang bisa memberi semangat saya, minimal saya memberi semangat diri saya sendiri. Hei jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mantap. Bu, kalau suami ibu kasih semangat buat ibu, haleluya. Tapi ada kalanya suami bukan kasih semangat, malah menjatuhkan engkau. Pak, kalau istrimu memberi semangat kepadamu, hebat, bersyukur kepada Tuhan. Tapi kadangkala istrimu bukan memberi semangat, justru mematahkan semangatmu. Haruskah kita kecewa karena itu? Tetap bangkitkan hatimu dan bilang, aku masih punya Tuhan yang menuntun aku, membimbing aku dan memberi kemenangan. Gilang gemilang bagi aku, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, siapa orang kaya? Seorang yang dalam keadaan apa saja dapat berpikir dan berkata yang positif. Saya tidak bisa menjelaskan. Saya suka dengar apa? Paranormal beritahu. Sepanjang 2020 nanti ada artis yang bercerai, pasti, percaya saya. Ada artis terkenal yang akan ditangkap narkoba, pasti saya juga tahu. Ada pejabat yang ditangkap karena korupsi, saya juga udah tahu. Ada sekitar 4 orang yang cukup terkenal akan murtad, saya juga tahu. Nih sebelum dia ngomong, saya udah ngomong duluan nih, ya kan?
gitu-gituan mah gue udah tahu lah ya. Tapi buat saya simple. Saya harus jujur bilang. Secara detail. Saya gak tahu persis apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saya gak perlu datang kepada saya dan bilang, pendeta bacain dong kira-kira depan saya ada apa aja. Kalau saudara ingin saya bacain, ini yang saya mau bilang. Satu, saudara pasti akan dikecewakan orang. Dua, saudara pasti akan lihat kemenangan dan sukses. Tiga, saudara juga akan menghadapi badai. Empat, saudara pasti akan menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Lima, saudara akan dikagetkan dengan hal-hal yang saudara gak siap sebelumnya. Hal itu biasa sekali dalam setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Itu bisa terjadi. Gak perlu saudara baca. Aries. Yang kau duga tidak terjadi. Yang tak kau sangka tiba-tiba mendatangi engkau. Waduh. Dia yang jauh tiba-tiba mendekat. Dia yang dekat tiba-tiba menjauh. Jangan terlalu banyak melamun. Ayam tetangga dua hari melamun mati. Tapi saya cuma mau bilang. Apa saja yang terjadi. Tetap berpikir positif. Tetap berkata yang positif. Itu cukup. Menjadikan kau orang kaya. Saya gak mau tahu mobilmu seharga berapa miliar pun. Saya gak mau tahu jam tanganmu seharga berapa ratus juta pun. Saya gak mau tahu simpanan uang di bankmu berapa pun. Tapi kalau pikiranmu terus negatif. Perkataanmu terus negatif. Saya beri nama kau orang miskin. Hanya orang miskin yang didandani dengan kekayaan duniawi. Tetapi yang saya berdoa buat jemaat yang boleh jadi Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Pikirannya harus positif. Bahkan difitnah orang, dijahatin orang, bahkan lagi gagal, lagi susah, tetap berpikir positif. Aku tahu Allahku akan menyediakan yang terbaik bagi hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, siapa itu orang kaya? Seorang yang ketika berhadapan dengan masalah dan persoalan tidak cepat menjadi kecewa. Tidak sakit hati dan emosi. Karena dia mengandalkan apa? Hikmat dan kebijaksanaan. Pak, gak usah kaget kalau ada masalah. Masalah itu biasa. Saya beri nama engkau norak, saya beri nama engkau kampungan, saya beri nama engkau tak berpendidikan. Kalau hanya ada masalah, tiba-tiba engkau emosi. Hanya karena masalah, engkau nyalahkan istri, nyalahkan keadaan. Kampungan banget sih, norak saudara. Kita kan anak raja. Sama-sama bilang saya anak raja. Bilang sama sebelah saudara, kelakuannya jangan kayak anak kampung. Kita anak raja bos. Anak kampung bener ada masalah. Hei, gue ngampar, gue bikin bapak gue yuk. Kampungan. Kita anak raja. Satu kali Petrus bikin tindakan yang sangat kampungan. Petrus bikin tindakan apa? Kampungan. Dia lihat ada orang yang buta sejak lahirnya. Tiba-tiba kampungan banget. Dia bilang gini, guru siapa yang salah ya? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Untung Yesus gak kayak kita. Kalau kayak kita udah saya bilang tuh kampungan lu. Yesus bilang apa? Bukan dia yang salah. Bukan orang tuanya yang salah. Itu tuh. Kalau kita ada masalah, jangan bacot di depan. Kalau kita ada masalah, yang pertama yang harus kita buat, beriman dan percaya bahwa Allahku sanggup melakukan segala perkara dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Masih percaya Tuhan sanggup? Masih percaya Tuhan sanggup? Bacot nomor dua. Hikmat nomor satu. Hikmat nomor? Mau jadi orang yang mengandalkan hikmat dan bijaksana? Atau mau jadi orang yang cuma ngandalin bacot, bekoar-koar?
anjing kalau lihat masalah gonggong. Kenapa? Karena dia tidak punya hikmat. Anjing kalau lihat masalah, saudara manusia atau anjing? Sorry. Sekali lagi saya bilang, kalau saya bicara keras hari ini, saya minta maaf. Saya hanya mau pastikan setiap saudara berjalan pada jalan yang berkenan kepada Tuhan. Saya bukan anjing. Yang kalau lihat masalah gonggong dulu. Wah! Anjing gak pernah mikir. Gonggong dulu yang penting. Coba iseng-iseng ganggu ayam. Petak, 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 petak. Kecuali ayamnya ayam orang Batak. Petok, petok, petok. Karena dipanggilnya pun berbeda. Orang Jawa panggil ker, ker, ker. Orang Batak memanggilnya kir. Kir, kir, sehingga ayamnya pun berbunyi petok, petok, petok. Ganggulah ayam. Ada yang ngeliatin saya. Pasti Batak dia. Ganggulah ayamnya orang Jawa. Pasti petok, petok, petok. Iya. Kenapa dia langsung berbunyi? Karena dia ayam. Ganggu anjing, dia langsung berbunyi. Kenapa dia langsung berbunyi? Karena dia anjing. Saya warga sorga. Bilang sama sebelah saudara, kita warga sorga. Waktu ada masalah, lipat tangan dulu. Minta hikmat Tuhan. Biar bukan kehendakku yang jadi. Kehendak mulai terjadi. Kita bukan orang-orang kampungan yang norak. Kitalah warga kerajaan sorga yang dipimpin oleh hikmat sorgawi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus berhadapan dengan imam-imam kepala. Yesus ditangkap. Dia tidak pernah berbuat salah. Tapi dia bukan orang norak kampungan yang gonggong lu. Hei, kenapa aku ditangkap? Apa salah apa? Petrus seperti saya bilang agak kampungan dan norak. Dia langsung cabut pedang. Dalam hatinya, tamu belah di kepala ini. Yesus bilang apa? Sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Itu sebabnya salah satu alasan kenapa dia menyangkal Yesus. So malu dia. Kita kote mau bela padi ya. Dia bikin malu kita di depan orang banyak. Karena Petrus pikir waktu dia cabut pedang. Yesus bilang, apa Petrus kau bawa pedang? Mantap. Sikat Pet. Jangan di samping, pas di tengah. Tiba-tiba kan biasa cuma pegang-pegang kail toh. Kan dia cuma nelayan toh. Gak biasa pegang-pegang peda ya kan. Cuma pegang-pegang kail gemetar toh. Gak biasa pegang peda. Langsung bagi. Padat cuma kuping. Ah. Petrus kenapa cuma dia pegang kuping. Satu kali lagi bagi tengah-tengah. Yesus gak kampungan dan norak seperti itu. Sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Artinya apa? Waktu kita ngadepin masalah, jangan cuma pikir gimana saya mengalahkan masalah saya. Bagaimana? Bagaimana Tuhan membimbing saya? Karena aku tahu, sekarang aku tahu. Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Siapa itu orang kaya? Seorang yang dalam hidupnya tidak mementingkan diri sendiri. Namun selalu rindu untuk jadi berkat. Serta berani memberitakan kasih Kristus. Makanya kampanye yang akan kita buat. Sepanjang 2020 ini, ayo jadi berkat. Saya bisa menjadi berkat dengan memberi semangat buat orang. Saya bisa menjadi berkat dengan memberi kekuatan buat suami saya. Kekuatan buat istri saya. Kekuatan buat anak-anak saya.
Saya bisa jadi berkat dengan memberitakan Injil Kristus, memberitakan kasih Tuhan, mengajak orang lain ke gereja dan mengajak ia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa itu orang kaya? Orang yang masih mikirin dirinya sendiri adalah orang yang masih miskin. Yang penting saya bahagia. Masa bodoh suami saya mau menderita, masa bodoh istri saya mau menderita, masa bodoh rumah tangga ini mau hancur, masa bodoh pelayanan ini mau hancur, masa bodoh orang lain mau sengsara. Itu orang-orang yang miskin. Tetapi orang-orang kaya akan berkata, Tuhan, biar lewat hidup saya orang lain tertolong. Tuhan, biar lewat hidup saya orang lain menerima kasih Tuhan. Saya percaya 2020 adalah tahun yang spesial buat setiap kita. Karena kita bukan hanya melihat Tuhan memberkati kita, tapi kita akan lihat hidup kita jadi berkat dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Doa saya, setiap saudara, saya ngerti engkau akan berhadapan dengan kesusahan. Engkau akan berhadapan dengan kemiskinan. Engkau akan mendapatkan aniaya. Engkau akan mendapatkan penderitaan-penderitaan. Tapi Yesus menatapmu dan berkata, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Karena engkau membiarkan hidupmu ada dalam genggaman tanganku yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang beri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Aku punya Tuhan yang bersama. Haleluya. Engkau bukan orang susah, engkau bukan orang menderita, engkau orang yang kaya. Living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kita akan menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Kita masih menghadapi orang-orang yang menyakitkan. Kita masih menghadapi keadaan yang berat, yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ingat ini, Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya di hadapanku. Kaya tidak ada hubungan dengan fasilitas. Kaya berhubungan dengan hati. Kaya berhubungan dengan sikap. Kaya berhubungan dengan iman. Kaya berhubungan dengan langkah-langkah keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kenapa kau hanya mengeluh? Kenapa kata-katamu hanya negatif? Kenapa yang kau pikirkan hanya apa yang setan tawarkan dalam pikiranmu? Kenapa kau gak berpikir yang benar, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyatakan kemuliaan Tuhan? Ingat, hidup ini bukan soal apa yang kau hadapi. Hidup ini soal apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Jangan katakan apa yang sedang kau hadapi, tapi katakan apa yang kau yakini Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan jadi orang yang menyusahkan orang lain. Jangan jadi orang yang merugikan orang lain. Kita orang-orang kaya yang hidup kita bukan hanya mikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana lewat hidup kita damai sejahtera boleh ada. Lewat hidup kita mujizat boleh nyata. Lewat hidup kita orang lain boleh diselamatkan. Orang lain boleh ditolong. Lewat hidup kita rumah tangga dipulihkan. Lewat hidup kita istri kita dikuatkan. Suami kita dikuatkan. Mertua kita mendapat damai sejahtera. Menantu-menantu kita mendapat damai sejahtera. Anak-anak kita mengalami sukacita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Stop jadi orang yang hanya mikirin diri sendiri. Tapi hari ini kita bilang cukup Tuhan. Kasih karuniamu luar biasa.
Setiap saudara ingin didoakan, antara tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, kami angkat tangan di hari terakhir di tahun 2019. Dan kami katakan dengan iman sesuai firman Tuhan. Kami adalah orang yang kaya. Bukan karena kami mau menyatakannya, tapi karena firman mengatakannya. Orang kaya bukan orang yang tidak pernah susah. Orang kaya bukan orang yang tidak mengalami kemiskinan. Orang kaya bukan orang yang tidak melewati penderitaan. Tapi tetap tenang, tetap percaya, tetap positif. Tetap mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan surgawi. Kami tidak mau jadi orang-orang miskin yang mulut kami terus mengeluh. Kami tidak mau jadi orang miskin yang terus memikirkan hanya diri sendiri. Kami tidak mau jadi orang miskin yang selalu ada menyakitkan dan mengecewakan orang lain. Tapi kami mau jadi orang kaya yang membawa damai, sejahtera, sukacita, kuasa Roh Kudus. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak mau mengeluh. Kami tidak mau mengeluh buat suami. Kami tidak mau mengeluh buat istri. Kami tidak mau mengeluh buat keadaan. Kami tidak mau mengeluh buat keadaan ekonomi. Kami tidak mau mengeluh untuk orang-orang di sekitar kami yang memfitnah kami, yang mencurangi kami, yang menjahati. Kami memberkati di dalam nama Yesus. Karena kami tahu manusia buat mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Terima kasih Bapa. Suara hambamu berhenti sampai di sini. Tapi biar suara Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu Allah. Di hari terakhir di tahun ini, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa ya Kristus. Supaya setiap mereka diingatkan, mereka warga sorga. Mereka bukan orang-orang kampungan. Mereka warga sorga yang hidup dalam kemuliaan, yang harus menjadi saksi Tuhan, yang harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Lewat sikap, lewat perbuatan, lewat keseharian kami. Sehingga mulai hari ini setiap pagi kami bangun, kami melangkah. Kami tahu kami orang kaya, kami orang diberkati, kami orang disertai Tuhan. Kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit, setiap orang yang sakit di hari terakhir, di tahun 2019 ini. Sudah boleh taruh tangan kanan, sudah tidak ada. Di bagian tubuh sudah yang sakit. Setiap orang yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janjimu ya dan amin, itu kami percaya. Firmanmu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini, kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluarlah nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami. Bahwa Yesus sudah melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. 2020 kami imani sebagai the year of favor, sebagai tahun perkenan Tuhan. 2020 kami imani setiap kami hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kami terus. Sehingga ini bukan hanya semboyan biasa, tapi ini benar-benar mendorong kami, menjadi target buat kami untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. 2020 kami sedang mengkampanyekan ayo jadi berkat. Karena kami rindu untuk senantiasa hidup jadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera se-Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini terangi, tuntun pada keselamatan-Mu. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami, kami dapat berkata, kami kaya dalam pemandangan Kristus. Baik dalam perkataan, baik dalam hati, baik dalam iman dan dalam kesetiaan. Terima kasih Bapa. Siapa yang yakin betul dia orang yang kaya dalam Kristus? Sama-sama bilang mulai hari ini, saya tidak mau hidup norak dan kampungan. Saya mau hidup sebagai warga kerajaan sorga.
kaya dan diberkati. Ah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan di hari terakhir ini izinkan saya mengucapkan selamat. Selamat menginjak hari terakhir. Apapun yang terjadi tetap setia. Apapun yang terjadi tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi andalkan iman. Karena orang yang percaya tidak akan jatuh sampai tergeletak. Amin. Dan kita akan masuki 2020 sebagai tahun yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, 2020 akan menjadi tahun yang dahsyat. Saya akan menikmati hal-hal yang belum pernah saya nikmati sebelumnya. Saya akan meraih hal-hal yang belum pernah saya raih sebelumnya. Saya akan menggapai hal-hal yang belum pernah saya gapai sebelumnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dan saya juga sarankan untuk saudara-saudara yang belum memiliki buku di perkenan Tuhan setiap hari, sudah bisa mendapatkannya di toko buku atau di depan, ya kan, kiranya jadi berkat buat setiap saudara. Karena saya rindu mulai 1 Januari setiap saudara gali firman, hidup dalam firman, maka kita dapat berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan ingat, ada dua hal penting yang harus diingat. 2020 adalah tahun apa? Perkenanan Tuhan. Dan yang kedua yang harus diingat, ayo jadi berkat. Amin. Dimanapun saudara ada, ingat, ayo saya harus jadi berkat, sehingga lewat hidup saudara banyak hal-hal yang dahsyat. Ingat, kita tidak boleh menyusahkan orang, tidak boleh merugikan orang, tapi kita harus bawa orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Doa saya menyertai saudara, dan ingat, akhiri tahun sebagai warga kerajaan sorga. Dan besok kita akan ketemu sama-sama lagi untuk menginjak di tahun yang baru, 2020, tahun kemurahan anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Saya atas nama keluarga pribadi mengucapkan selamat. Sampai sejauh ini Tuhan sudah menyertai saudara. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Ebenezer. Sampai disinilah Tuhan menolong kita. Dan kalau Tuhan menolong kita sampai sejauh ini, maka ke depannya ada rahmat, ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Angkat tangan kita dua-dua. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji. Tutup mata kita. Sembah Dia. Terima kasih.